Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bagaimana masak paha ayam ya guys ya. Paha ayam. Nah, bumbu-bumbu sudah aku siapin semua ya guys ya. Sudah aku cuci, bahan-bahannya sudah aku siapin ya. Nah ini guys, nanti dimasak buat majikan ya. Jadi enggak aku kasih cabai rawit ya. Takutnya kepedesan ya guys ya buat majikan ini. Nah, ini bahan-bahannya udah aku cuci semua ya. Nah, ini paha ayamnya tadi besar-besar ya guys ya. Udah aku potong jadi dua ya. Terus aku tadi udah aku rebus ya ini ya. Ayamnya udah aku rebus. Sebentar aku buang airnya. Nah, nanti mau dibumbunin garam sama lada sama kecap asin ya nanti. Diredam 10 menit ya, guys, biar masuk bumbunya ya, biar ada terasa. Karena ini tadi paha ayamnya beli yang itu, yang SS-an itu guys ya. Sekarang kan musim pandemi semua mahal, jadi beli yang SS-an tadi guys ya. Nah, ini bumbu-bumbunya semua diiris ya guys ya, pakai ini semua ya, nggak ada yang dihaluskan, semua diiris ya. Nah, ini cabai hijau setengah ya, setengah biji ya, separuh. Diiris kotak-kotak. Nah, ini bumbunya sama brambang bombay separuh ya guys ya, separuh juga diiris kotak-kotak. Nah, ini cabai merah ya, diiris kotak-kotak juga separuh ya, ini tadi. Nah, ini daun brambang ya, dikasih 2 helai ya tadi, diiris kecil-kecil. Nah, ini bahan-bahan bumbunya ya guys ya. Ini tadi brambangnya 3 siung, diiris tipis-tipis. Bawangnya juga 3 siung, diiris tipis-tipis. Terus sama jahe ya, kasih 3 lembar ya jahe. Orang sini tuh kalau masak nggak ketinggalan ya jahenya, semua pakai jahe ya guys ya. Nah, ini bumbunya. Ini tadi Royco setengah sendok ya, setengah sendok teh Royco. Sesuka selera Anda ya, pakai Royco, Masako, micin, terserah maunya Anda ya. Sesuka orang lain itu enggak sama ya. Kalau aku suka Royco guys ya. Setengah sendok teh ya. Ini saus tiram 1 sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh. Sama kecap asin 1 sendok juga ya, 1 sendok teh ya. Yang besar itu. Nah, ini lada bubuk 1/2 sendok teh sama garam 1/2 sendok teh ya. Nah, ini bumbu-bumbunya enggak ada yang dihaluskan ya guys ya. Semua serba diiris ya guys. Semua serba diiris. Lah, nanti itu paha ayamnya dikasih apa? Garam ya guys ya. Kasih garam dikit sama lada, lada bubuk sama kecap asin ya. Terus didiamkan
10 menit ya guys ya, biar masuk rasanya. Nah, ini. Ya udah guys ya. Mau bumbunin ayam ya. Paha ayamnya tadi guys ya, biar ada rasanya. Setengah sendok teh ya. 1 sendok kecap asin ya guys ya. Sama lada ya, ladanya setengah sendok aja lada. Nah, lalu diaduk-aduk ya guys, diaduk, diratain biar ada rasanya guys ya. Didiamin 10 menit ya guys ya, biar merasuk itu bumbu-bumbunya. Udah, diamin 10 menit. Nah, sekarang mau dimulai masak ya guys ya. Panasin teflonnya, kasih minyak goreng secukupnya ya, buat goreng paha ayamnya dulu. Ditunggu minyaknya panas ya guys ya. Dituangkan ayamnya tadi ya, digoreng sebentar. Thank you.
berisik sedikit luka itu penghisap, penghisap apa ada debu bisa berbau ya. Berambang bawangnya yang sudah diiris tadi ya guys ya, sama cairnya. Sekarang agak hari ini saja dengan ayamnya tapi yang ada digiling ya. Diaduk-aduk sampai merata ya guys ya. Tuangkan nanti bumbunya banyak. Thank you.
tiram. Pemirannya guys ya, sama cabai hijau sekalian. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Ini paha ayam ya, dimasak ala TKW Hongkong. Nah, rasanya mantep guys. Ini nanti dimakan sama majikan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Ditonton sampai habis, di share. Jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Dan banyak terima kasih yang setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Bisa boleh dicoba ya masakan-masakan ini ya guys ya. Cara lebih mudah. Semua bumbu-bumbunya diiris ya guys ya, nggak usah diulek, nggak usah dihaluskan ya, semua diiris bahan-bahannya. Bahannya simple ya, yang penting rasanya wow. Nah, ini hasilnya ya, udah bisa dihidangkan ya. Wow, bumbunya simple, rasanya ada manis. Ada asin, pokoknya mantep ya guys ya. Paha ayam. Video selanjutnya.